sore dan salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai anda. Sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk anda. Mengawali perjumpaan kita berikut dua cuplikan berita utama. Direktorat Jenderal Pembendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur menyerahkan DIPA atau buku TKD tahun anggaran 2023. Polresta Kupang Kota berhasil mengamankan tersangka baru kasus penimbunan bahan bakar minyak jenis solar. Ya, dua berita utama tadi akan kami rangkai dengan informasi menarik lainnya. Bersama saya Rahmat Taufik. Dan saya Kobang Astri, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Kita awali Nusa Tenggara Timur hari ini dari Kabupaten Sumba Barat Daya. Saudara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya menggelar uji publik rancangan penataan daerah dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya dalam pemilu 2024. Peraturan KPU nomor 6 tahun 2022 memberikan kewenangan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya untuk membuat draft penataan daerah dan alokasi kursi anggota DPRD Sumba Barat Daya dan harus diuji kepada publik dalam 3 tahap. Uji publik ini penting agar pihak KPUD bisa mendapatkan tanggapan dan masukan dari masyarakat Sumba Barat Daya terkait 3 rancangan yang sudah dibuat KPUD Sumba Barat Daya. Setelah memperoleh masukan, Komisi Pemilihan Umum Daerah akan merekomendasikan kepada KPU Provinsi untuk kemudian diteruskan ke KPU Republik Indonesia untuk diputuskan draft mana yang dipakai berdasarkan pada tanggapan yang ada. Dari 3 draft tersebut, ada 1 draft rancangan yang menarik perhatian publik. Pasalnya di draft tersebut termuat 1 dapil baru yakni Dapil 5 yang mengakomodir daerah pemilihan Kodi. Perlu diketahui, selama ini daerah pemilihan Kodi tergabung dalam Dapil 4 bersama Kodi Bangedo dan Kodi Balgar. Nantinya jika draft rancangan ini disetujui oleh KPU RI, maka jumlah anggota DPRD Sumba Barat Daya di dapil tersebut hanya berjumlah 3 orang. Selain rancangan tersebut, ada 2 rancangan lain yang disiapkan KPUD Sumba Barat Daya. Di draft rancangan pertama, KPUD Sumba Barat Daya menempatkan Dapil 2 dan Dapil 3 sebagai dapil dengan jumlah anggota DPRD Sumba Barat Daya terbanyak, dengan jumlah kursi masing-masing 8. Sementara untuk Dapil 4, kursi yang disiapkan ada 7 kursi. Sedangkan Dapil 1 dan Dapil 5 sama-sama menempatkan 6 kursi di DPRD Sumba Barat Daya. Sementara di draft rancangan kedua, KPUD Sumba Barat Daya menggabungkan Kodi dan Kodi Utara menjadi 1 dapil yakni Dapil 5 dengan total kursi 9. Angka itu jauh lebih besar dari dapil lainnya di Sumba Barat Daya. Seperti di Dapil 2 jumlah kursinya 8, Dapil 4 7 kursi, Dapil 1 6 kursi, dan Dapil 3 5 kursi. Kembali kepada dapil yang ada dan jumlah kursi yang ada. Tetapi ada ruang juga terbuka yaitu minimal 3 kursi. Maksimal 12 kursi, sehingga kalaupun Kodi Bangedo, Kodi Belaga dibagi dengan Kodi menjadi satu dapil, berarti ada penambahan dapil. Dan itu masih terakomodir, yaitu minimal 3. Sehingga kalau Kodi Bangedo, Kodi Belaga digabung menjadi 4 kursi, dan Kodi sendiri menjadi 3 kursi. Tapi saya tidak tahu sejauh mana kriteria apakah harus memenuhi 7 syarat itu atau tidak. Kalau harus memenuhi berarti kembali kepada dapil yang ada. Menanggapi hal tersebut, Adam Mone, Ketua Bapilu Partai Gerindra Kabupaten Sumba Barat Daya, tidak menyetujui penggabungan Dapil 4 yaitu Kecamatan Wewewa Selatan dan Kecamatan Kodi Baglagar. Menurutnya, draft rancangan tersebut berpotensi menimbulkan konflik pada pelaksanaan kampanye calon legislatif. Pasalnya kedua daerah kecamatan tersebut berbeda secara antropologi politiknya.
Selain itu, pendekatan bahasa kedua wilayah sangat berbeda, yaitu bahasa Kodi dan bahasa Wewewa. Ia meminta agar KPUD Sumba Barat Daya mengembalikan draft pemetaan dapil seperti pemilu sebelumnya yang tidak menggabungkan wilayah Wewewa Selatan dan Kodi Baglagar di dalam satu dapil. Dari Sumba Barat Daya, Freddy Ladi, TVRI NTT. Ya, Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang mengadakan sosialisasi dan uji publik PKPU nomor 6 tahun 2022 mengenai daerah pemilihan dan alokasi kursi. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 6 tahun 2022 mengatur mengenai penataan daerah pemilihan dan alokasi jumlah kursi anggota DPRD di setiap kabupaten kota. Menindaklanjuti PKPU tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang mengadakan sosialisasi dan uji publik mengenai daerah pemilihan dan alokasi kursi DPRD di Kota Kupang. Berdasarkan pasal yang ada dalam peraturan tersebut, perkiraan jumlah kursi yang diperebutkan di Kota Kupang sebanyak 40 kursi dari 5 daerah pemilihan. Dalam acara yang dihadiri oleh perwakilan partai politik di Kupang, Forkopimda Kota Kupang, akademisi tokoh masyarakat, tokoh agama dan stakeholder lainnya tersebut, KPU Kota Kupang mempresentasikan materi mengenai isi dan rancangan yang akan diusulkan kepada KPU RI melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur. Acara tersebut akan dilanjutkan dengan diskusi dengan para stakeholder pada tanggal 13 Desember 2022. Sosialisasi hari ini adalah bagian dari tahapan pemetaan dapil dan alokasi kursi di mana kami KPU Kota Kupang membuat dua kegiatan. Yang pertama adalah sosialisasi nanti pada hari ini tanggal 10 dan pada tanggal 13 Desember nanti kita akan meminta masukan masyarakat terhadap hasil dari hari ini, pemaparan materi hari ini. Jadi sebagaimana yang diketahui, rancangan dari KPU Kota Kupang itu ada dua rancangan yang tadi setelah dibahas, para stakeholder juga sudah mengetahui. Jadi kami menunggu feedback dari stakeholder pada saat tanggal 13 itu. Mengharapkan agar kalau bisa banyak masukan, tanggapan, saran dari stakeholder yang akan diundang untuk menyempurnakan rancangan pemetaan dapil dan alokasi kursi untuk Kota Kupang. Agung Pras, Kristo Dapo, TVRI NTT. Ya, saudara, 3 pelamar absen saat seleksi tertulis calon staf pegawai non-PNS yang ditempatkan di Sekretariat Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Lembata. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Lembata menggelar seleksi tertulis calon staf non-ASN yang akan ditempatkan di Sekretariat Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Lembata. Seleksi ini diselenggarakan dengan metode CAT di ruang komputer SMP Santo Pius Lewoleba pada Selasa 6 Desember 2022. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lembata, sekaligus Ketua Panitia Perekrutan, Antonius Irenius Lanang mengatakan, dari 99 pelamar yang lolos seleksi administrasi, ada 3 orang yang absen saat seleksi ini. Para pelamar yang absen ini langsung dinyatakan gugur. Sementara itu sebelumnya pada seleksi administrasi sebanyak 3 pelamar gugur secara administrasi karena nama mereka tercatat di dalam SIPOL. Antonius menjelaskan sama seperti seleksi panitia pemilihan tingkat kecamatan dan panwaslu tingkat kecamatan. Para peserta seleksi staf calon pegawai panwascam dinyatakan gugur selama nama mereka tercatat di dalam SIPOL. Dalam pendaftaran juga kita temukan ada beberapa yang juga tercatut atau terdapat namanya dalam SIPOL, dalam sistem itu. Sehingga dari 102 orang yang melamar ini, ada 3 yang gugur administrasi, salah satunya karena itu. Salah satunya karena namanya tercatat di SIPOL. Ya. Kita tidak tahu apakah dia tercatat atau memang tercatat. Gitu. Karena memang Bawaslu ini melakukan pengawasan. Kita melakukan pengawasan sehingga betul-betul harus memang independen, ya. Antonius menjelaskan para peserta ini selanjutnya akan mengikuti seleksi wawancara jika mereka dinyatakan lulus seleksi tertulis. Para peserta yang lolos seleksi ini akan ditempatkan di Sekretariat Panwascam se-Kabupaten Lembata.
Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagoran, TVRI NTT. Sementara itu beragam tanggapan yang dilontarkan di media sosial dan media mainstream terkait rancangan penataan dapil oleh KPU Kabupaten Lembata. Sayangnya dari berbagai ragam tanggapan ini, hanya 3 partai politik yang menyampaikan secara tertulis langsung kepada KPU Lembata. Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Lembata Elias Keluli Making menyayangkan hingga saat ini hanya 3 partai politik dan 1 orang yang menyampaikan tanggapan secara tertulis terkait usulan rancangan penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Lembata pada pemilu 2024 mendatang. Setelah rancangan ini diumumkan KPU secara terbuka beberapa waktu lalu, berbagai tanggapan dari masyarakat maupun partai politik berseliweran di media sosial dan media mainstream lainnya. Elias menegaskan pihaknya hanya memasukkan tanggapan tertulis sebagai bahan pertimbangan usulan penataan dapil dan alokasi kursi. Sedangkan tanggapan lainnya yang dilontarkan di media sosial dan media mainstream hanya digunakan sebagai bahan bacaan. Memberi ruang tanggapan dan masukan disampaikan secara tertulis dari masyarakat untuk kemudian dipadukan dengan hasil uji publik sebagai bahan pertimbangan KPU RI dalam menetapkan dapil dan alokasi kursi dalam pemilu 2024 untuk Kabupaten Lembata. Dari sekian banyak pendapat pro dan kontra yang berseliweran di medsos dan media mainstream, hanya 3 partai politik dan 1 orang warga yang menyampaikan masukan tertulisnya. Sebelumnya beberapa waktu lalu KPU Lembata telah mengumumkan 2 usulan rancangan penataan dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Lembata pada pemilu 2024 mendatang. Rancangan pertama mengikuti 4 dapil pada pemilu tahun 2019 dan rancangan kedua menggunakan format 3 daerah pemilihan. Jika rancangan 3 dapil ini diakomodir, maka peta arena pertarungan calon anggota legislatif di Kabupaten Lembata akan berubah secara signifikan. Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagoran, TVRI NTT. Ya, Saudara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur menyerahkan DIPA dan buku TKD tahun anggaran 2023 kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur menyerahkan daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA dan buku alokasi transfer ke daerah atau TKD kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. DIPA dan TKD tersebut selanjutnya diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Victor Bung Tilu Laiskodat kepada seluruh kabupaten kota serta satuan kerja yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diwakili oleh Kejaksaan Tinggi NTT, Pemerintah Kota Kupang, serta Pemerintah Kabupaten Rotendao di Aula Fernandes lantai 4 Kompleks Kantor Gubernur. Ia berharap agar semua unsur pemerintah bekerja serius menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. APBD dan APBDES harus menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan tersebut, karena pertumbuhan ekonomi sebagian besar berasal dari sektor pertanian, peternakan, kelautan, dan perikanan, serta pariwisata. Dalam acara yang juga dihadiri Wakil Gubernur Joseph Naisoi, DPR NTT, serta Forkopimda dan Pemda CNTT tersebut, Kepala Kanwil DJPB Kanwil NTT, Catur Aryanto Widodo, menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan, sesuai arahan Menteri Keuangan, berharap setelah penyerahan DIPA dan TKD ini, seluruh pemerintah daerah dapat segera menindaklanjuti dan melaksanakan program kegiatan secara optimal di awal tahun 2023. Seperti diketahui, DIPA NTT tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 2,6% dibanding tahun 2022, yaitu sebesar 33,237 triliun menjadi 34,65 triliun rupiah. Agung Pras, Kristo Dapo, TVRI NTT. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Rotendao berkomitmen untuk menjadikan sektor pertanian dan perumahan rakyat menjadi prioritas pembangunan pada tahun 2023 mendatang. Hal ini selaras dengan arahan Gubernur Nusa Tenggara Timur agar APBD Kabupaten Kota seprovinsi Nusa Tenggara Timur diarahkan untuk melakukan modernisasi pertanian.
Bupati Rotendao Paulina Haningbulu usai menerima daftar isian pelaksanaan anggaran dan daftar alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2023 di Aula Fernandes Kantor Gubernur NTT Jumat 9 Desember 2022 menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Gubernur NTT Victor Laiskodat atas dukungannya dalam arahannya sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan serta pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Rotendao berjalan dengan baik. Bahkan tahun 2022, Kabupaten Rotendao mencatat prestasi gemilang, yakni menjadi peringkat ketiga terbaik dalam pengelolaan dana desa di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk tahun anggaran 2023, Bupati di Beranda Terselatan NKRI ini mengatakan prioritas pembangunan diarahkan ke sektor pertanian dan perumahan rakyat. Menurut Bupati Paulina, sebagian besar masyarakat Rotendao merupakan petani. Oleh karena itu, sektor pertanian harus menjadi prioritas dalam mensejahterakan masyarakat penjaga batas NKRI. Memang dipat tuh untuk tahun ini ada kenaikan, jadi sekitar mungkin 18 M lah ada kenaikan itu. Jadi kita bersyukur bahwa ada dipat tuh ada kenaikan sehingga pembangunan pasti di Rotendao berjalan dengan baik sesuai harapan dan tentunya dana desa supaya masyarakat yang ada di desa itu juga sejahtera. Tujuannya awal akhir itu adalah masyarakat tuh harus sejahtera lewat anggaran-anggaran baik dari pusat maupun daerah kan. Iya. Selain sektor pertanian, pemerintah juga akan memberikan perhatian pada sektor pariwisata, perikanan, dan peternakan serta ekonomi kreatif. Dari Kota Kupang, Yongki Malelak, TVRI NTT. Pemirsa, beragam informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Sobat digital, gak enak kan kalau kamu nonton TV gambarnya masih bersemut seperti ini? Tambahkan set-top box di perangkat analog kamu untuk menonton siaran TV digital. Beli set-top box bisa di toko online atau di marketplace. Bisa juga beli di toko elektronik sekitar tempat tinggal kamu. Cara pemasangan set-top box agar perangkat analog kamu dapat menangkap siaran TV digital, berikut caranya. Sambungkan kabel RCA berwarna kuning, merah, dan putih sesuai warnanya pada set-top box juga pada perangkat analog kamu. Sambungkan juga kabel antena UHF kamu ke set-top box. Lalu, sambung kabel power set-top box pada sumber listrik. Nyalakan set-top box menggunakan remote. Pilih menu AV pada perangkat analog kamu. Saat muncul menu panduan instalasi, pilih Channel Search atau pencarian siaran. Tunggu prosesnya sampai selesai ya. Dan kamu sudah siap menyaksikan siaran televisi digital. Dan gratis tanpa berlangganan. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Dulu, TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben, punya TV gambar nggak bisa ditonton. Bruwet, sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, bruwet.
Maring sekarang, sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, cling. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital, aja kelalen, pasti cling. Terima kasih Anda masih bersama kami, saudara. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Flores Timur melalui penjabat Bupati Flores Timur Alexander Doris Rihi menjamin stok ketersediaan minyak tanah di daerah ini aman jelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menjaga ketersediaan pasokan minyak tanah bagi masyarakat di daerah ini. Pemerintah telah melakukan komunikasi langsung dengan pihak Pertamina Momere guna memastikan pasokan minyak tanah stabil jelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru, termasuk menaikkan stok pasokan minyak tanah yang sebelumnya teralokasikan sebanyak 395 KL, kini stok minyak tanah dinaikkan menjadi 495 KL untuk masyarakat Flores Timur. Dengan penambahan pasokan yang ada, pihaknya pun memastikan ketersediaan pasokan minyak tanah aman. Kepada masyarakat untuk memanfaatkan stok minyak tanah yang ada agar dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan, bukan untuk maksud lain-lain. Nanti akan dilakukan sidak oleh tim untuk melihat pendistribusiannya. Kepada pangkalan juga untuk memberikan pendistribusian secara baik. Nanti akan dilihat oleh tim Satgas semua. Dengan penambahan stok pasokan minyak tanah yang ada, penjabat Bupati mengimbau kepada seluruh agen minyak tanah untuk tidak berulah menimbun atau menaikkan harga minyak tanah secara sepihak di luar ketetapan harga eceran tertinggi pemerintah. Dirinya memerintahkan tim Satgas untuk secara rutin melakukan operasi penertiban di lapangan guna memastikan suplai minyak tanah benar-benar tepat sasaran sekaligus menekan praktek nakal pihak-pihak tertentu atas pasokan yang ada apalagi jelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Wirang, TVRI NTT. Kita beralih ke Kabupaten Kupang. Selama 20 tahun bergumul tentang air bersih, akhirnya warga ekstim-tim atau warga baru di Kampung Boneana 2, Desa Oemat Nunu, Kecamatan Kupang Barat bisa menikmati air minum sehat. Kampung Boneana 2, Desa Oemat Nunu, merupakan kampung yang ditempati warga baru atau warga ekstim-tim yang menempati kampung ini sejak tahun 2022. Kendati demikian, selama 20 tahun, warga di kampung ini sulit mendapatkan air bersih sehingga terpaksa harus membeli. Saat ini warga di kampung Boneana 2 ini sudah bisa menikmati air bersih dan sehat dari LSM Wahamitra Indonesia atau WMI. Mewakili warga Boneana 2, Iwan Tewa, Ustadz Masjid Haji Mabrur Boneana menyampaikan terima kasih kepada WMI yang tidak saja menjawab kebutuhan air bersih warga setempat, tetapi juga air sehat karena warga tidak lagi memasak tetapi langsung diminum. Ia menambahkan air bersih yang dinikmati warga Boneana 2 saat ini tidak terlepas dari perwujudan nilai-nilai Pancasila di kampung Boneana yang selama ini sama-sama dijaga. Karena kendati di kampung ini ada berbagai suku, ras, bahasa, dan agama yang terdiri dari agama Muslim, Protestan, dan Katolik, tetapi selalu hidup rukun. Adapun air bersih yang disuplai bagi warga saat ini bersumber dari sumur bor yang berada di halaman masjid. Kemudian pihak masjid bersama umat Muslim sepakat untuk memanfaatkan air tersebut untuk kepentingan kampung Boneana 2. Sehingga selama pembangunan air bersih dan sehat ini, warga bergotong royong dan mau swadaya. Ia berharap dengan bantuan air bersih dari WMI ini, semakin mempererat tali persaudaraan dan mewujudkan nilai Pancasila di kampung Boneana 2 ini. Jadi dengan hadirnya water mission ini menambah hubungan erat antara kampung Pancasila dengan masyarakat yang ada. Jadi water mission ini seperti kita ketahui bahwa air dari masjid yang kita serahkan ke water mission dikelola untuk semua masyarakat yang merupakan bukan hanya Muslim saja, tapi Protestan ataupun Katolik, kita semua hadir di dalam ikut merasakan air sehat ini. Sementara itu, Camat Kupang Barat Yusak Ulin mengatakan,
Air bagi warga di Boneana 2 ini sangat penting karena menjadi pergumulan warga selama 20 tahun. Sehingga dengan kehadiran air bersih dan sehat ini sangat berarti bagi warga Boneana. Mewakili pemerintah Kabupaten Kupang, ia berterima kasih kepada pengurus masjid yang mau memberikan sumur bor di halaman masjid dan dikelola untuk kepentingan semua, baik itu Muslim, Protestan maupun Katolik. Kami sebagai pemerintah, baik itu Kabupaten dalam hal ini Pak Bupati dan Kecamatan, kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua yang sudah berbuat yang terbaik untuk masyarakat yang ada di Boneana 2 ini. Dan harapan saya kepada masyarakat yang ada di sini, air yang sudah dibuat sedemikian rupa baiknya dan diusahakan untuk dipertahankan supaya air ini jangan cepat rusak atau sarana-sarananya rusak, tapi dipertahankan sampai anak cucu kita dapat menikmati air yang ada ini. Camat Yusak berharap warga bisa memelihara air tersebut demi keberlanjutan kebutuhan akan air bersih warga. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Masih dari Kabupaten Kupang, Saudara, peduli terhadap penyandang difabel dan kelompok rentan di Desa Oben, Kecamatan Nekamese yang mengalami kesulitan saat datang di kantor desa, maka pemerintah desa membangun bidang miring. Inilah salah satu suasana pengerjaan bidang miring di kantor Desa Oben, Kecamatan Nekamese. Nampak pemerintah Desa Oben secara swadaya bersama TNI Polri, kelompok difabel dan warga bergotong royong membangun bidang miring di kantor Desa Oben. Kepala Desa Oben, Yabes Abjena, mengatakan pembuatan bidang miring ini selain memenuhi kebutuhan kelompok difabel dan kelompok rentan yang mengalami kesulitan saat datang di kantor desa, juga merupakan peringatan Hari Difabel Internasional. Ia mengisahkan pembangunan bidang miring ini berawal dari pemerintah desa bersama lembaga Garamin NTT mendiskusikan tentang pemenuhan hak penyandang difabel dan kelompok rentan. Salah satunya adalah para kelompok difabel sulit mengakses kantor desa. Untuk itu, saat momen peringatan Hari Difabel Internasional, Pemdes Oben komitmen untuk membangun bidang miring. Ia berharap pemenuhan hak difabel dan kelompok rentan akan semakin terwujud di Desa Oben demi mewujudkan impian Desa Bone menjadi inklusi. Aksi hari ini berkaitan dengan hari ulang tahun difabel internasional. Ya, tadi kita di Oben ini, aksi ini memang kita mau, kelihatannya kita mau buat apa, tetapi yang kita lihat kebutuhan daripada difabel itu adalah bidang miring yang kita nanti sama-sama, kalau ada waktu untuk kita sama-sama berkumpul di kantor ya, itu kita siapkan sehingga kebutuhan mereka itu bisa terlayani. Sementara itu, Kenas Maleaki Taibonat, seorang penyandang difabel perwakilan Garamin Nusa Tenggara Timur, mengapresiasi pemerintah Desa Oben dalam upaya memenuhi hak penyandang difabel dan kelompok rentan. Di mana sebelumnya ketika kelompok difabel datang di kantor desa mengalami kesulitan. Tetapi dengan dibangun bidang miring ini sangat membantu, tidak saja bagi penyandang difabel yang menggunakan kursi roda, tetapi juga bagi kelompok rentan seperti para lansia saat datang di kantor desa. Ia berharap pemerintah Desa Oben dalam setiap program pemerintah desa juga dapat melibatkan kelompok difabel dan kelompok rentan yang ada di Desa Oben. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Pemirsa, upaya untuk menekan angka penularan HIV/AIDS di Kabupaten Belu terus dilaksanakan. Salah satunya yakni dengan menjalankan pemeriksaan IMS IVA bagi puluhan ibu rumah tangga di Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur. Seperti inilah suasana saat pemeriksaan infeksi menular seksual IMS yang diikuti oleh puluhan ibu rumah tangga di Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu. Pemeriksaan ini dilaksanakan atas kerjasama lintas sektor antara Yayasan Sidi Yakum Betseda, Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Belu, Puskesmas, serta pemerintah Desa Silawan. Sasaran utama dalam kegiatan ini yakni melakukan upaya pencegahan dan penularan HIV/AIDS yang tinggi di Kabupaten Belu terutama di kalangan ibu rumah tangga. Pemeriksaan ini dilakukan dengan menyasar 30 orang ibu rumah tangga yang ada di Desa Silawan yang telah dipersiapkan oleh kelompok warga peduli AIDS Desa Silawan.
Dalam tahapan pemeriksaan ini, yakni dengan melakukan pemeriksaan fisik dan vital, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan ginekologi secara ilmiah untuk melihat keadaan sasaran yang diperiksa dan pengambilan sampel untuk dilakukan tes. Dari pemeriksaan ini juga akan langsung diberi penanganan dari tim medis apabila terdapat sampel reaktif. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menekan angka penularan HIV/AIDS di Kabupaten Belu, di mana saat ini Kabupaten Belu menempati urutan pertama kasus kematian akibat HIV/AIDS dan urutan kedua untuk kasus HIV/AIDS tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kegiatan pemeriksaan ini pun juga dilakukan di Desa Silawan, di mana desa ini menjadi pintu masuk utama bagi warga negara Indonesia ke Timor Leste maupun sebaliknya, sehingga upaya untuk menekan angka penularan HIV/AIDS dapat ditekan di Kabupaten Belu. Kami menyumbangkan skill atau profesi kami dari profesi bidan, memberikan tenaga kami, memberikan keterampilan kami untuk bersama-sama dengan pihak Puskesmas Silawan, kami bekerja sama untuk melakukan pemeriksaan terhadap hampir 30 sasaran yang ada di Desa Silawan untuk kami lakukan pemeriksaan IVA test ini. Tujuannya adalah memberikan informasi kepada masyarakat untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS secara dini. Bentuk kegiatannya hari ini adalah yang pertama pemeriksaan IMS, infeksi menular seksual, dan IVA bagi ibu rumah tangga yang ada di Desa Silawan. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Ya, saudara, Polresta Kupang Kota berhasil mengamankan tersangka baru kasus penimbunan bahan bakar minyak jenis solar bersama barang bukti berupa 4.000 liter BBM yang telah dilelang dengan hasil Rp31.137.736. Tersangka penimbunan BBM jenis solar berinisial AA alias Mat, berusia 52 tahun, warga Kecamatan Ala, Kota Kupang. Adapun barang bukti berupa 4.427 liter BBM jenis solar yang sudah dilelang dengan hasil Rp31.137.736 dan semuanya akan diserahkan sebagai barang bukti saat melimpahkan tersangka kepada jaksa penuntut umum. Terkait kronologi kejadian bermula pada Minggu 4 Agustus 2022, pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada aktivitas penimbunan di wilayah Kecamatan Alak. Kemudian pihaknya menindaklanjuti dan membantau aktivitas tersebut. Dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Mat dan mengamankan barang bukti. Jadi berkas perkara dengan tersangka AA alias M ini hari ini kita laksanakan pelimpahan berkas tersangka dan barang bukti atau kita laksanakan tahap 2. Sehingga hari ini barang bukti yang sudah kita lelang ini kita akan serahkan uang hasil lelang dan tersangka serta barang bukti lain termasuk alat angkut itu hari ini kita serahkan ke kejaksaan. Saat ini tersangka telah ditahan bersama barang bukti yang diamankan serta kasus ini dalam tahap penyidikan oleh Satreskrim Polresta Kupang Kota. Atas perbuatannya tersangka Mat dijerat pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2022 tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman hukuman pidana 6 tahun penjara dan denda maksimal 60 miliar. Dari Kota Kupang, Foni Niti, Ivani Olang, TVRI NTT. Pemirsa, kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur mengumumkan berkas perkara tersangka kasus terbakarnya kapal ekspres Cantika 77 dengan tersangka Edwin Pareda telah dinyatakan lengkap atau P21. Setelah melalui proses panjang, penyidik tim gabungan Direktorat Reserse Kriminal Umum bersama Direktorat Polairut Polda NTT berhasil merampungkan berkas perkara tersangka kasus terbakarnya kapal ekspres Cantika 77 atas nama Edwin Pareda.
Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum AKBP Albertus Andriana mengatakan hingga saat ini penyidik baru menetapkan seorang tersangka bernama Edwin Pareda yang berperan sebagai nahkoda kapal ekspres Cantika 77. Sesuai hasil penyelidikan, penyebab kebakaran sesuai informasi awal menunjukkan bahwa adanya kesalahan sambungan arus pendek sehingga memicu terjadinya kebakaran. Terkait potensi adanya tersangka baru, Andriana menjelaskan, tim penyidik masih terus melakukan pengembangan penyidikan berdasarkan keterangan saksi dan barang bukti untuk mencari tahu keterlibatan pihak lain. Kasus kapal Cantika 77 itu telah dinyatakan lengkap, ataupun mungkin sering bahasanya P21, dengan nomor B2689-N31 EKU 1-12-2022 tanggal 8 Desember 2022. Jadi kemarin dari kejaksaan telah menyatakan berkas sudah lengkap dan meminta kita untuk segera melakukan tahap 2. Hasil kerjasama dan komunikasi dan koordinasi kita dengan kejaksaan, nanti setelah kita laksanakan press release ini, kita langsung melaksanakan tahap 2 kejaksaan. Untuk diketahui, kasus kebakaran kapal motor ekspres Cantika 77 menelan korban meninggal dunia berjumlah 20 orang, sedangkan 17 orang dinyatakan hilang setelah upaya pencarian yang dilakukan selama operasi SAR. Dari Kota Kupang, Yongki Malelak, TVRI NTT. Saudara, Penjabat Bupati Lembata, Marsianus Jawa, hingga kini belum menandatangani berita acara penyerahan rumah Risha untuk penyintas banjir bandang di Podu. Padahal rumah Risha ini telah diserah terimakan beberapa waktu lalu. Sebagian warga penyintas banjir bandang dari desa Waowala, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata hingga ini belum menepati rumah Risha di wilayah pemukiman Podu. Padahal serah terima perumahan yang dibangun PT Adi Karya ini telah dilakukan beberapa waktu yang lalu. Ironinya hingga saat ini Penjabat Bupati Lembata Marsianus Jawa enggan menandatangani serah terima perumahan kepada warga yang berhak mendapatkan bantuan ini. Marsianus saat ditemui pada Rabu 30 November lalu mengatakan dirinya enggan menandatangani berita acara penyerahan rumah Risha ini karena pihak PT Adi Karya belum menyelesaikan beberapa item pengerjaan rumah Risha, termasuk beberapa perabot di dalamnya seperti wastafel, toilet, kran air, dan kelistrikan. Dia menegaskan akan menandatangani berita acara ini setelah semua item pengerjaan diselesaikan 100% oleh PT Adi Karya. Tetapi menurut mereka sudah selesai di berita acara ini karena waktu kita penyerahan secara simbolik itu. Ya, ya. Saya menyerahkan waktu itu. Tapi menurut teman-teman dari dinas, belum beres termasuk biaya-biaya yang masih utang itu dulu kemarin. Karena ada utang, nah, makanya mereka bilang Bapak jangan dulu tanda tangan. Kepada itu pihak ketiga dari mana? Adi Karya. Ya, Adi Karya. Sementara ibu itu yang dari Adi Karya ke dari balik itu telepon saya terus. Tanda tangan. Bapak kirim tanda tangan. Itu sampai di mana urusan tanda tangan? Saya marah-marah dinas, saya bilang kamu coba bawa dokumen apa yang belum. Ternyata mereka kasih ingat saya jangan dulu. Karena pekerjaan belum selesai. Di sisi lain, pihak PT Adi Karya belum mau memasang perabot peralatan lengkapnya jika rumah Risha ini tidak ditempati oleh warga. Pencurian yang marak menjadi alasan PT Adi Karya untuk tidak memasang perabot tambahan rumah Risha ini. Oleh karena itu, Kepala Desa Waowala diharapkan segera mengarahkan warga penerima manfaat untuk segera menempati rumah Risha ini dalam waktu dekat. Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagoran, TVRI NTT. Nusa Tenggara Timur hari ini akan kembali hadir usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa Gereja Santo Yosef Nekoten Kupang mengadakan syukur perayaan hari ulang tahun perkawinan yang diikuti 63 pasangan suami istri yang bertujuan agar pasangan suami istri terus memperbaharui janji perkawinan yakni sehidup semati. Sebagai bentuk perhatian Gereja Katolik secara pastoral terhadap janji perkawinan dalam keluarga, Gereja Santo Yosef Nekoten Kupang mengadakan misa syukur perayaan hari ulang tahun perkawinan yang diikuti 63 pasangan suami istri. Bertujuan agar pasangan suami istri terus memperbaharui janji perkawinan yakni sehidup semati. Misa syukur perayaan hari ulang tahun perkawinan bagi pasangan suami istri Katolik merupakan kegiatan kedua kali yang diselenggarakan secara rutin oleh Gereja Katolik Paroki Santo Yosef Nekoten Kupang. Sebanyak 63 pasangan suami istri yang mendaftar terlihat sangat antusias mengikuti setiap kegiatan yang ada. Diawali dengan kegiatan refleksi dengan tema keluarga yang dibawakan oleh Romo John Rusae selaku pastor paroki Gereja Katolik Santo Yosef Nekoten Kupang. Pasangan suami istri pun semakin tertantang untuk membagikan cerita perkawinan mereka bagi keluarga lain sehingga setiap keluarga mampu menghayati janji nikah sesuai dengan ajaran Gereja Katolik, yakni satu untuk selamanya dan tak terceraikan. Dilanjutkan dengan semua pasangan suami istri mengikuti misa syukur perayaan hari ulang tahun perkawinan di Gereja Santo Yosef Nekoten Kupang. Dalam perayaan misa juga ditandai dengan pembacaan pembaharuan janji perkawinan yang dibacakan oleh masing-masing pasangan suami istri. Janji nikah itu kan sudah diadakan pada waktu misa perkawinan. Waktu misa perkawinan itu mereka mengadakan janji nikah. Lalu gereja menyiapkan tata perayaan untuk pembaruan janji nikah. Membarui janji nikah itu berarti bahwa gereja menghendaki supaya janji nikah terus baru. Oleh karena itu, kita fasilitasi kegiatan ini supaya maksud gereja ini tercapai. Janji nikah itu apa? Jadi setia seumur hidup, baik dalam suka maupun dalam duka. Ini adalah bentuk perhatian gereja secara pastoral terhadap keluarga-keluarga kita. Ini harap ini bisa berlangsung terus. Walaupun nanti pasti perokoknya sudah orang lain juga kegiatan seperti ini, kalau bisa berjalan terus. Nah,
kesetiaan itu butuh kejujuran, butuh kerendahan hati, lalu saling menerima, artinya saling keterbukaan sehingga kita bisa cinta yang kita awali dan pemberkatan nikah kudus pada hari pemberkatan bisa berlangsung terus sampai kita jadi opa oma. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penguatan konseling keluarga, pemeriksaan kesehatan gratis serta live musik nostalgia oleh OMK Paroki. Diharapkan lebih banyak lagi pasangan suami istri yang mengikuti kegiatan ini. Kristo Dapo, TVRI NTT. Ya, pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata melakukan Festival Akar Bilan sebagai bentuk warisan yang harus dilestarikan. Sebanyak 12 kecamatan yang hadir dan melakukan proses pengolahan akar bilan sebagai makanan khas orang Malaka. Akar bilan merupakan salah satu makanan khas tradisional orang Malaka yang hampir punah. Makanan ini dibuat dari batang pohon sagu, dicampur kacang hijau dan kelapa, kemudian diolah menjadi makanan sebagai cadangan makanan pada saat paceklik. Proses pembuatannya cukup memakan waktu, mulai dari olahan bahan mentahnya hingga siap saji. Guna mempertahankan makanan khas tradisional orang Malaka, pemerintah daerah Kabupaten Malaka melalui Dinas Pariwisata menyelenggarakan Festival Akar Bilan di Lapangan Umum Betun, Ibu Kota Kabupaten Malaka. Festival ini diikuti 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Malaka. Kepala Dinas Pariwisata Rovinus Bau dalam kesempatan tersebut mengatakan, Festival ini dilakukan guna menumbuhkan kembali kesadaran masyarakat Kabupaten Malaka untuk mengolah makanan khas orang Malaka agar tidak hilang. Selain itu juga, memotivasi anak-anak generasi milenial untuk dapat meneruskan dan belajar tentang bagaimana mengolah makanan khas akar bilan sehingga tidak hilang di tengah peradaban. Pada acara Festival Akar Bilan ada dua bentuk olahan, di antaranya olahan menjadi akar bilan tradisional dan akar bilan modern yang dimodifikasi. Rovinus menambahkan, akar bilan ini dapat menjadi ikon kuliner yang dapat dipasarkan keluar daerah Malaka, atau yang dapat mendatangkan wisatawan ke Kabupaten Malaka untuk menyaksikan bagaimana cara pengolahannya hingga dapat menikmati hasil siap saji. Kegiatan hari ini tidak saja atraksi atau memperlihatkan proses menghasilkan sagu, tetapi juga atraksi bagaimana menggunakan bahan dasar itu menjadi akar bilan. Nah, itu yang dilihat. Dan proses menghasilkan akar bilan itu ada dua, satu menghasilkan akar bilan secara tradisional, dia punya penilaian tersendiri, kemudian akar bilan yang dimodifikasi. Harapkan supaya dengan kegiatan seperti ini bisa menarik minat generasi muda juga bisa tahu tentang bagaimana mengolah akar bilan sampai jadi. Dan ini juga menjadi ikon kuliner. Proses pembuatan akar bilan belum diketahui anak-anak zaman sekarang, sehingga harus diwariskan kepada anak-anak baik melalui pendidikan formal maupun non-formal. Akar bilan juga harus menjadi sumber ketersediaan pangan lokal di Kabupaten Malaka. Dari Kabupaten Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita. Tak lupa kami mengajak Anda untuk tetap mentaati protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19. Ya pemirsa, mari beralih ke TV digital untuk kualitas yang lebih baik. Terus saksikan Nusa Tengah Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas dan berimbang hanya di TVRI NTT Media Pemersatu Bangsa. Kata saya Komang Astri. Dan saya Rahmat Taufik mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore dan sampai jumpa.